Kabar sih Bella. Hari ini kita photoshoot guys. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka perkemasan satu lagi. Oke. Bajunya apa sih? Ya, tiga baju. Ada baju Bapak Negara. Oh ada. Oh ada Bapak Negara ada dua. Ada. Ya. Aduh seneng banget ya. Ini menggila nih dia 2021 nih. Lah iya nyok. Mau kemana sih? Kok boleh gak tahu? Bengkok ya Wak. Keren ya. Bisa dapetin di mana sih? Yeta Utama Putra ditunggu ya launchingnya. Soon kita bakal publish BBA-nya Yeta. Mau keluar nih, Kak Bella Hadid. Anwar Fahdi. Ah, sudah Kakak. Anwar Fahdi ya. Cewek rambutnya oke banget. Ya salah. Mas-mas gondrong ya. Rapper kita nih baru datang. Hai, rapper nih. Hari ini konsep hujan. Hujan. Jakarta kehujanan guys. Jadi konsep pakai jaket begini. Tinggal lagi di Rusia dikirain. Ya kirain mau naik gini jet ski kali ya. Jadi hari ini kita lagi ada photoshoot bersama dengan Yeti Utama Putra. Aku buat koleksi perhiasan terbaru yang aku kasih nama personal series. Keren ya. Jadi kita tuh harus diisi dengan hari-hari produktif. Oh gitu. Iya, itu ada pengantin lagi. Ibu Negara ya. Ibu Negara masih di jalan katanya. Ibu Negara masih di jalan ngambil uang cash. Ya kan, karena kan Bapak Negara stripping. Oh, stripping, nyari duit. Ya, nyari duit. Ya kan gitu. Kalau Ibu Negara makan. Makan terus dandan. Ya, makan. Ntar kalau hasil fotonya gendut. Gitu aja ya. Aku mau ceritain koleksi perhiasan ini. Jadi kemarin setelah Queen Series, Dancing Stone, melegenda, satu Indonesia, heboh. Seller-seller, toko-toko emas di seluruh Indonesia, heboh. Geger, ya kan? Oh, geger. Akan Gunawan dengan perhiasannya. Ini akan segera launching di bulan Februari. Aku bikin yang namanya personal. Kenapa? Personal ini aku terinspirasi dari karakteristik tiap individu suka akan inisial namanya. Jadi, lebih intimate ya? Lebih intimate. Nah, jadi ini merupakan yang terbaru. Oke. Ini merupakan kalung aku bersama dengan GT Utama Putra. Oke. Ini berbeza dengan kalung inisial-inisial lainnya. Karena ini aku terinspirasi dari sentuhan era Art Deco ya, jadi bangunan-bangunan Art Deco. Dan ini hiasan ini kalau misalnya kalian dapetin koleksi ini yang pastinya ini cuan banget. Kenapa? Karena ini terlihat emasnya itu terlihat berat, padahal ini emasnya nggak terlalu berat. Jadi kalau buat kalian yang seneng ria-ria, pengen kelihatan menter,
eh kalungnya tebel banget emasnya, padahal nih enggak. Jadi itu salah satu treatment juga. Lalu ini mau dipakai mandi, mau dipakai tidur, misal contoh ya, mungkin ada kompetitor lain bikin initial seperti ini. Ada rongga-rongganya, ada apanya segala macam. Itu ternyata kalau dipakai mandi itu gatel. Bukan gatel, sabun-sabun pada nempel, say. Jadi bau sabun. Iya, jadi sabun-sabun masuk ke dalam sela-selanya. Nah, kalau initial ini enggak. Ada berlian lagi. Ada, iya, ini ada simulated diamond. Jadi ini bukan berlian asli, tapi ini berlian yang dibuat oleh mesin. Ya, kalau mau tahu berlian asli nih ada di dagu gue. Oh iya, kelihatan sih. Iya, iya, iya. Udah nanya kemarin gue di Cirebon. Ada di sini, ada di sini. Ada nih, lihat tuh, makanya tuh, ibu negara cantik kan. Ya ini Majalengka Production. Ini akan segera keluar di bulan Februari ya, Yus ya. Ini akan keluar di bulan Februari. Dan ini semua abjad huruf ada. Langsung diborong ya? Oh, ini harus langsung diborong. Ini aja udah di PO sama seluruh toko emas di Indonesia. Gila, gila banget, gila banget. Dan ini ada warna emas kuning, ada emas putih juga. Nah, ini yang emas putih nih. Ini inisial okay, nama aku I. Tuh. Ini unisex ya? Ini unisex. Karena kalau misalnya dipakai laki pun masih okay. Masih oke. Okay. Yang ini bagus nih. Ya, keren ya. Keren banget. Nanti di channel Kak Igun bakal di giveaway gak ya, sih? Iya. Boleh ya? Iya. Bener. Jadi aku mau kasih giveaway ya. Giveaway 3 orang aku kasih dengan syarat, harus ada syaratnya dong. Harus. Yang dipikirin orang ini, kalau dijual harganya berapa ya kira-kira, Yus? 3 jutaan loh. Wow, say. 3 juta. Sebulan gaji loh. Jangan bercanda loh, say. Ini diklak-klak ya. Nanti dibuat persyaratan di IG-nya. Ya, nanti kita buat persyaratannya, kita pikirin lagi kayak gimana. Yang jelas akan ada giveaway, yes, inisialnya Kak Igun ya. Yes, itu fotografer kita hari ini, Mas Indi. Halo Mas Indi. Hari ini katanya studio semuanya penuh. Full. Ya. Jadi kita dapet di mana? Kita ada di studio di mendekati langit ya ini ya. Kort naik tangga ya sayangnya. Gak ada masalah. Oke. Kardio bener-bener naikin pantat kali ya. Menuju Miss Grand. Oke, kita charge dulu. Badan udah mulai lobet. Oh, udah mau makan lagi soalnya. Iya. Ya, makan dulu ya. Siapa yang lagi diet lesal? Aku. Udah ya, itu dimakan benar ya. Iya. Kenapa kata dokter kamu cuma baru turun 1 cm? Ya, 1 kilo. Oh iya. Wah. Yes. Enggak, tadinya 59, 57. Kalau badannya 57. Heeh. Kalau udah agak malam 57,5. Kenapa kok bisa gitu? Makin berat. Kok bisa gitu? Kenapa kok bisa gitu? Ada cerita lucu nih, gue punya supir namanya Didi. Gue bilang, Didi beli emping. Emping? Ya. Kata dia, emping gak ada, adanya kerupuk yang gede. Ini emping. Emping gede banget. Iya, karena kalau pemikiran dia, kalau emping itu bulat-bulat kecil. Ya, itu namanya emping. Jadi ini Bella kemarin rambutnya habis di hair filler. Kan rambutnya kan di chat. Pernah warna ungu ya Bel ya? Oh bukan lagi. Hah? K-pop. Udah pernah jadi K-pop. Hijau juga pernah Bel. Emang hijau pernah Bel? Ya kan abis dari ungu tuh jadinya sama hijau. Terus? Ya udah deh. Udah warna warni. Jadi ini rambutnya lembut ya? Rambut dari orang ya. Orangnya. Bumbu negara. Kenapa sih Bel mau konser ya? Kok malu-malu sih? Kok grogi sih Bel? Bisa aja deh. Kayak pacaran anak SMP deh. Hari ini jujur makeupnya lama. Siapa sih makeupnya? Tahu makeupnya siapa sih? Harusnya kemarin udah pada belajar makeup, jangan pakai makeup artis lagi. Ayo. Cantik banget. Lihat guys, cantik banget kan tuh. Tuh, lihat tuh. Cuma deket tuh. Kok mukanya Bella udah tirus lagi ya? Ih, kenapa
Apa? Mana? Kelima hari enam. Emang kalau diet bisa ke muka? Aura kamu kemana? Aura ke pinggul, Bella ke muka. Aku tuh bingung deh, aku tuh kayak makan banyak tapi aku tuh nggak bisa nggak. Kalau kamu di mana ya? Iya. Atau kamu di mana ketemu? Kamu tanya sama kamu, aku mau muka. Kamu tuh, ya kan? Orang tuh pasti cinta, kamu kelihatan kurus. Bisa gila ya? Iya, gila kamu tuh gondrong. Karena cinta. Karena cinta. Karena terlihat gondrong. Sering ya. Tapi aku baru bisa, aku pakainya main Nana. Mage. Iya. Dulu aku main PUBG. Ternyata Queen ini bermain Mobile Legends, ya. Game MOBA, main PUBG. Mereka sama kayak kita juga ya. Ya ini selip aja kalau main game. Kan. Wah, dia udah waktu luang nih, cet. Wah, main game asik nih. Super Mega Bintang diapain? Aku bosan sama rambut aku ini kan bentuknya begini nih, gak ada bentuknya. Terus mau diapain nih? Pengen ada rambutnya aja. Oh, ini lab. Mau kasih sesuatu buat kamu. Pegang. Pegang dua tangan. Buka atasnya. Buka gini dong. Iya. Makanan manis tapi momennya juga manis ya, ada cincin. Mana nih maksudnya? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan sih? Lo tanya. Kalau tenangin kiri. Kalau kalian udah merit kanan. Kiri. Bye. Resmi nih. Matching lo ini sama bajunya ya, ternyata. Yeah. Ini udah belum sini. Hah? Jadi kayak anda, anda penonton ya. Anda bukan bikin rambut ya. Gimana nih? Super Duper Mega Bintang katanya anaknya satu bulan besok akan... Iya, doain ya. Doain. Aura mau jalan, itu Bella jalan. Amin. Bella jalan, Aura jalan. Pulang bawa crown ya. Amin. Buat siapa? Buat Indonesia dong. Buat saya. Oke. Ya. Bercanda tapi serius. Lagi model apa sih ini ceritanya? Saya model, badannya model ya. Jatuhnya ke baju koko ya? Untung ngetop. Untung ngetop. Kalau disuruh pulang sama fotografernya. Aku udah kurus balik lagi. Gitu ya kalau dunia fotografer? Belum gitu. Oh, dunia modeling ya? Dunia modeling. Tuh terkenal ya, Shay. Oh. Jordan Kobe, it's like magic. Yang ini enaknya Capricorn, Capricorn latte. Kalau yang enak ini seger banget kayak masuk ke orang kaya seger banget. Kyu tuh Kyu Capricorn latte. Tuh, test like. Tuh, test like magic tadi. Coba awas bajunya basah. Hmm. Minum produk sendiri, rasanya? Taste like. Ah, mantap. Mantap. Bukti juga ya.
Stella sama aku aja. Aku mau pergi dulu berdua. Behind the scene pekerjaan aku dan pastinya pekerjaan Aura dan juga Bella, karena Aura sesaat lagi akan berangkat ke ajang Miss Grand International. Semoga Aura bisa pulang membawa prestasi yang terbaik. Doakan Aura, dan yang pastinya kita hari ini photoshoot buat YT Utama Putra, yaitu brand perhiasan terbaik yang berkolaborasi dengan saya, Ivan Gunawan, dan kalian bisa mendapatkannya di toko-toko emas di seluruh Indonesia. Temanya tadi apa? Personal? Personal series by Ivan Gunawan. Jadi ini merupakan satu jewelry yang bisa kalian dapetin segera di toko-toko emas langganan kalian. Gampang ya dapetinnya? Gampang banget. Jadi bisa tampil kece, terus udah gitu bisa juga investasi dengan emas, ya kan? Jadi masih banyak nanyain tuh, emas beneran enggak sih? Beneran kan? Bener, ini emas bener. Ini merupakan emas 18 karat, kurang lebih gramnya tuh ada sekitar 3 graman gitu. Jadi ya lumayan bisa investasi lucu-lucuan emas 3 gram, tapi bentuknya cantik, bentuknya keren gitu. Cowok bisa pakai enggak sih? Cowok bisa pakai, cewek bisa pakai, cowok cewek-cewekan bisa pakai, cewek bisa pakai. Pokoknya semua manusia bisa pakai tanpa kecuali, ya. Ya, kalau nggak mau beli nggak bakal nyangkut di leher kecuali dibagi. Oke, baik, terima kasih sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.